Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi Rosadi dari channel De Rosa Otomotif. Saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, penyakit maupun kesusahan. Dan senantiasa pula semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam berbagai urusan dan dalam mencari rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pada kesempatan ini saya ingin merosting mobil Xenia tahun 2014. Insya Allah mobil ini harganya masih bisa merekomendasikan buat saudara yang membutuhkan kendaraan. Harganya insya Allah nggak bakal dimahalin. Lihat total sampai habis. Bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe ya. Subscribe, like, dan komen yang positif. Semoga kebaikan-kebaikan saudara-saudara senantiasa dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bismillah kita mulai. Kita ada Xenia tipe X Deluxe standar ya, tahun 2014. Bertransmisi manual, warna putih. Platnya plat Tangerang Kota ya. Untuk pajaknya di bulan Januari 2022. Warna putih, mobil ini insya Allah nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak. Mobilnya rekomendasi. Untuk ban-ban pun profilnya Bridgestone ya, masih sangat tebal. Ini tanggal profil pembuat bannya ini 2018. Masih sangat tebal ya. Empat-empatnya loh masih tebal. Kita cek ban dulu. Kalau mobil lecet biasa ya, namanya mobil bekas. Tapi insya Allah mobilnya masih rekomendasi, nggak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Ini STNK-nya Tangerang Kota. Mobil KTP-nya masih bisa dipinjam. Untuk bodi dandan hanya di bumper aja ya, bumper depan dan bumper belakang. Selebihnya kita poles. Kita lihat sekeliling bodi dulu. Mobilnya secara keseluruhan sih masih overall masih sangat layak pakai. Daihatsu Xenia tipe X tahun 2014 bertransmisi manual. Baik, kita ke interior. Untuk interior kita hanya cuci ya. Oh ya, aku udah coba kayak kaki loh, kayak kakinya masih enak banget. Dandanya nggak terlalu banyak ya, cuman bumper aja sama ngerapi-rapiin di salon tentunya. Sealer-sealer belakang masih aman semua ya. Tidak bekas accident. Masih aman. Kategorinya mobil tinggal pakai, ini rapihin aja. Lampu-lampu tidak ada yang pecah atau rengat. Kursi belakang dilipat. Overall kabin interior. Oh,
Untuk pelafon tinggal dibersihin aja ya, gampang ini mah. Daleman masih original ya. Kita cek mesin. Untuk apronnya masih bagus ya, tidak ada bekas eksiden. Semuanya masih rapi bawaan dari pabrik. Dan kap mesin pun tidak ada sambungan ya. Sealer-sealernya masih utuh semua. Untuk mesin pun saya cek tidak ada yang rembes. Semuanya masih rapih, suaranya pun masih langsam, tidak ada yang pincang. Insya Allah mobilnya bisa merekomendasikan saudara semua. Apabila berminat bisa segera langsung ya, buru-buru. Ini kebetulan kita jual harganya murah karena sudah beberapa pedagang juga yang menawar di angka 92. Saya mau jual 95 aja. Barangkali harga ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi ya. Daihatsu Xenia tahun 2014, bertransmisi manual, warna putih. Dalam-dalamannya ya, yang sudah airbag. Dijual murah aja ya, 95 juta. Yuk saudara-saudara, langsung WA saya. Untuk STNK-nya, STNK mobilnya, nilai pajaknya murah banget ya, 2,2. Ini tahun depan pasti jauh lebih murah lagi karena penyusutan pajak. Oke, baik saudara, sekelumit yang telah tadi saya roasting unit Xenia tahun 2014, bertransmisi manual warna putih. Semoga mobil yang saya vlogin ini
bisa menjadi bahan pertimbangan dan bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli mobil kendaraan. Akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dimaklumi dalam segi penampilan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.